akan menuju rasa ke Istana Negara, namun memang kita akan tahan di sini karena memang ada aturan tidak boleh menuju rasa 500 meter dari Devita. Nah, kita akan tahan di patung kuda ini kurang lebih ada sekitar 1000-an. Kemudian nanti ada juga jadi kedua di depan DPR MPR, ya. Sehingga kedua lokasi tersebut tetap kita lakukan rekayasa lalu lintas. Kalau yang di titik ini, nanti penutupan Jalan Medan Merdeka Barat kita akan tutup pukul 9. Ya, pukul 9 untuk arus lalu lintasnya yang akan ditutup antara lain adalah Jalan Medan Merdeka Barat dari Patung Kuda sampai dengan Harmoni, Jalan Majapahit. Kemudian Gambir yang menuju ke arah istana atau yang sering kita sebut dengan Ambon 9. Terus Veteran 1, 2, 3 yang sampai Binagraha itu juga kita akan langsung tutupan. Termasuk jalan yang dari arah samping museum Majapahit itu juga kita akan langsung penutupan. Dan untuk lalu lintasnya nanti karena kita alihkan baik ke arah Budi Pemuliaan maupun ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk di DPR MPR, penutupan sifatnya situasional. Kalau memang adik-adik mahasiswa nanti tertib, kita akan tetap buka lajur busway dan jatuh jalur tetap bisa dilakukan. Kalau memang nanti lokasi tertutup, kita akan lakukan penutupan di bawah jembatan layang. Semuanya dibelokkan ke kiri, ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Nanti dari sana bisa putar balik, naik layang Ladogi, kembali ke Semanggi, atau nanti bisa belok kiri ke arah Jalan Asia Afrika, atau nanti bisa belok kanan masuk lapangan tembak, nanti bisa ke arah Palmerah. Pak, diperkirakan masa